Dari Utsman ibni Affan berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam kelas tuition online Perlis Mengaji fasa yang ke-6 untuk kali yang kedua. Okey. Apa khabar semua hari ini? Selamat bercuti pada pagi hari Ahad ini. Okey, cikgu harap semua sudah bersedia untuk kembali ke sekolah untuk tingkatan 1 hingga 5 serta pelajar-pelajar tahun 5 dan 6 akan kembali ke sekolah pada 15 Julai ini, manakala tahun 1 hingga tahun 4 akan kembali ke sekolah pada 22 Julai ini. Jadi, buatlah segala persiapan, siapkan segala tugasan yang cikgu-cikgu kamu dah beri, dan pastikan semua peralatan untuk belajar telah pun lengkap, pakaian sekolah kan, semua sudah pun dicuci dengan bersih dan juga digosok supaya nanti kamu tidak terkejar-kejar apabila sampai waktu untuk ke sekolah. Okey. Kita santai-santai saja pagi hari Ahad ini. Okey. Baik, pada hari ini cikgu akan fokus kepada karangan tingkatan 1. Okey, baik, walaupun cikgu fokus kepada karangan tingkatan 1, tetapi pelajar-pelajar yang lain juga boleh menjadikan apa yang cikgu akan ajar pada hari ini sebagai panduan. Okey, cikgu harap ilmu yang cikgu sampaikan pada hari ini bermanfaat dan kamu boleh sebar-sebarkan kepada rakan-rakan yang berada di sekolah yang lain. Boleh kejut kawan-kawan yang sedang tidur kan? Sebab mana dah tahu apa yang cikgu sampaikan hari ini keluar dalam peperiksaan ke ataupun berguna pada masa akan datang, insya-Allah. Okey. Baik, siapa suka tonton cerita SpongeBob? Okey, cerita ni dia ada dalam pelbagai versi lah. Dalam bahasa Melayu pun ada, sudah dialih bahasa. Okey, kalau kamu biasa tengok ni, ada satu tagline SpongeBob yang semua orang ingat. Apa dia agak-agak? Apa tagline dia? Imajinasi, kan? SpongeBob ni dia ada terlalu banyak imajinasi. Sampai kan ada satu ketika tu dia bermain dalam kotak bersama-sama dengan Patrick, kan? Sebab tu dalam kotak tu bunyi macam-macam, sampai kan Squidward tertanya-tanya, betul ke apa yang ada dalam kotak tu? Squidward memperlekehkan SpongeBob dan juga Patrick yang sedang bermain dalam kotak. Dan akhirnya Squidward pun terpengaruh dan masuk dalam kotak tersebut, dan Squidward pun berimajinasi juga. Okey. Jadi sebenarnya dalam kotak tu kosong saja, tetapi imajinasi boleh menjadikan sesuatu yang kosong itu terisi. Tetapi sebenarnya imajinasi ini tidak ada had. Kita boleh berimajinasi setinggi mana yang kita mahu. Tetapi janganlah hanya imajinasi, janganlah hanya angan-angan yang kosong. Pastikan imajinasi kita menjadi realiti.
Okey. Apa yang cikgu nak kaitkan hari ini, imaginasi kita dengan apa yang cikgu nak ajar hari ini? Okey, baik. Sebenarnya hari ini cikgu akan fokus kepada karangan jenis keperihalan. Okey. Karangan jenis keperihalan ialah sejenis karangan yang berbentuk gambaran. Okey. Kita kena kadang-kadang kita perlu berimajinasi untuk menghasilkan karangan ini. Okey. Tetapi sebenarnya karangan ini tidaklah dia bukanlah sekadar pengalaman semata-mata. Bukanlah sekadar pengalaman kita. Okey. Baik, mungkin karangan imajinasi ni dia lebih karangan keperihalan ni berdasarkan pengalaman kita. Tetapi kita boleh gunakan imajinasi kita untuk menjadikan karangan ini lebih menarik. Itu yang cikgu nak sampaikan sebenarnya. Okey, semua orang boleh tulis. Saya pergi pada hari Sabtu yang lalu, saya telah ke pasar tani. Saya membeli ikan, udang dan juga sayur-sayuran. Saya pergi bersama ayah. Setelah selesai, saya pulang ke rumah. Okey, itu betul, kamu telah memperihalkan, kamu telah menggambarkan, kamu telah menceritakan apa yang telah berlaku kepada kamu pada hari Sabtu yang lalu. Tetapi apakah yang menarik dalam cerita tersebut? Jadi pada hari ini cikgu nak bagi tahu kamu bahawa sebenarnya untuk hasilkan sebuah karangan, kita perlu menggunakan imaginasi kita supaya karangan tersebut lebih menarik. Okey, baik. Apakah dia karangan jenis keperihalan? Okey, bagaimana untuk menulis karangan jenis keperihalan? Okey, karangan yang berbentuk gambaran atau keperihalan merupakan suatu bentuk penulisan yang memerihalkan atau menggambarkan apa-apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Okey, karangan ni dia nak kamu tulis apa yang kamu dah pernah lihat, apa yang kamu pernah dengar atau apa yang kamu pernah alami sendiri, kamu rasakan sendiri. Okey. Kalau kita lihat contohlah, kamu pernah pergi ke satu tempat yang menarik. Contohnya di Pantai Chenang Langkawi. Menarik pantainya yang putih, bersih. Kemudian ramai pelancong yang datang ke sana. Itu kamu lihat sendiri. Kan? Tetapi kamu ada juga yang tak pernah sampai ke sana. Baru-baru ni ada kawan cikgu sampai ke Pulau Paya. Pulau yang sangat cantik, air yang sangat jernih. Cikgu tak pernah sampai lagi. Tapi apabila kawan cikgu tunjukkan gambar tersebut, seolah-olah cikgu berada di sana. Itu maksudnya cikgu lihat, cikgu dengar. Tetapi cikgu tidak berada sendiri di sana. Kan? Tapi cikgu boleh cerita pada orang. Ada kawan saya pergi ke Pulau Paya. Oh, cantik betul pulau tersebut. Cantik betul pantai tersebut. Airnya sangat jernih. Kita boleh buat aktiviti snorkeling di sana. Kan? Tapi kita tak sampai lagi. Nampak tak? Bermakna sesuatu, apabila kita hendak menulis karangan keperihalan, kita tidak semestinya telah berada di sana. Kita mungkin telah mendengar sahaja apa yang diceritakan oleh orang lain. Pengalaman orang lain kita cedok, kita pinjam dan kita tulis dalam karangan keperihalan kita. Okey? Cikgu harap jelas. Okey, kemudian apa yang dan dirasa. Rasa ni macam mana? Kita alami sendiri. Kan? Saya pernah pergi, contohlah, saya pernah pergi ke Sungai Bukit Jernih. Suasananya sunyi, tenteram, airnya sejuk. Kita pernah alami, pernah mandi di situ. Tu kita pernah merasa, pernah pengalaman itu kita rasakan sendiri. Okey. Okey, karangan jenis ini menuntut daya imajinasi yang tinggi. Kan? Anda dapat memuatkan bahan yang dikutip daripada pengalaman sendiri atau mungkin khayalan semata-mata. Pengetahuan yang luas tentang apa-apa yang anda gambarkan akan membantu anda menghasilkan karangan yang baik, logik dan bernas. Okey? Yang ni lah cikgu kata tadi. Kadang-kadang kita tak pernah sampai pun ke tempat tersebut. Tetapi melalui khayalan kita, melalui imajinasi kita, kan? Kata bak kata SpongeBob, imajinasi, kan? Okey. Baik, nanti kamu akan tengok macam mana imajinasi ni dapat membantu kamu untuk menghasilkan karangan ni dengan lebih
Baik, ya. Okey. Okey, biasanya karangan ini memerlukan anda memerihalkan seseorang, menceritakan tentang seseorang, suatu pengalaman, suatu keadaan, suatu tempat atau pemandangan, suatu peristiwa atau acara, sesuatu benda dan sebagainya. Okey. Baik, dekat sini contohlah. Baru-baru ni cikgu ada pergi ke satu dusun durian. Kan? Sebelum ni pernah dengar je orang pergi ke dusun durian, kutip durian sendiri. Jadi apabila cikgu dah pergi ke sana, cikgu dah lalui sendiri dan cikgu berasa sangat seronok, dan cikgu boleh cerita pula pengalaman tu kepada orang lain. Cikgu boleh cerita dusun orang tu bersih, banyak buah durian yang jatuh, dengar sendiri buah durian tu jatuh, gedebuk jatuh. Rasa apa yang kamu rasa apabila kita dengar sendiri durian tu jatuh? Rasa nak pergi cari, kan? Teringat zaman cikgu waktu kecil-kecil dahulu semasa tinggal di kampung, macam itulah keadaannya. Apabila dengar saja buah durian tu jatuh, cepat-cepat kejar. Cepat-cepat pergi, nak pergi kutip buah durian. Tapi mesti juga kamu berhati-hati, ya. Bimbang ada buah durian yang jatuh di atas kepala. Okey. Tidak semestinya pengalaman kita di luar. Mungkin kamu masih ingat lagi peristiwa ketika hari sukan di sekolah ataupun sambutan hari guru di sekolah, kan? Itu juga kamu boleh ceritakan kembali. Okey. Maknanya biasanya karangan keperihalan ini melibatkan sesuatu yang sudah berlaku. Kalau bahasa Inggeris dia past tense, sudah berlaku, yang kamu pernah lihat, pernah rasa, pernah lalui. Okey. Baik, kita tonton sekejap video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شوف هذا الحرباء او الحرباء. Subhanallah, كيف يتغير لونه من لون إلى اللون الثاني بمجرد ملامسة الشيء. شوف اللون الآن كيف يتغير، ابتداء من رجلينها وجسمها صاعديا، ثم الذيل. لا إله إلا الله، شيء عجيب، جدا عجيب. لاحظ يدها، سبحانك ربي، والله شيء مذهل. يا حبيبي يا ربي، قديش أنت عظيم. اذكر الله، لا إله إلا الله، والله إنه شيء جدا جدا مذهل. إيش هذه التكنولوجيا الربانية؟ بمجرد ملامسة الشيء اللون يتغير، أي لون. سبحان الله، شيء جدا جدا، يعني ما تتخيل كيف كيف. ما صعبة التكنولوجيا هذه. سبحان الله، شوف كيف اللون، لون النظارة بني منقط، وهذا اللون السادة. لو تلاحظ انه كل لون جسمها تلامس الشيء يتغير بنفس اللون. شوف اللون الأخضر ثم الأسود والأحمر. سبحان الله. اللهم أنت أحق من عبد. Okay. Baik, apakah nama haiwan tadi ni? أنت أحق من عبد. Okay, apa nama haiwan ni tadi? Okay, haiwan ni ialah iguana. Okay, iguana ialah sejenis haiwan yang boleh bertukar warna apabila dia berada di satu tempat yang ada warna tersebut. Okey, kalau kamu tengok ni tadi, pemilik video ni dia telah meletakkan cermin mata yang berwarna-warni, dan iguana tu pun bertukar warna juga mengikut warna cermin mata tersebut. Okey. Yang pertama, okey. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan dalam video ni? Okey, apa yang ingin disampaikan dalam video ni? Okay, pertama, dia nak tunjuk tentang kebesaran Allah. Semua benda apa yang Allah cipta ni hebat. Allah nak tunjuk kebesaran dia pada kita lah manusia. Okay, supaya kita beriman kepada Allah. Okay, yang kedua, apa yang nak disampaikan ialah, okay,
pemilik video ni tadi nak bagi tahu pada kita tentang iguana ni boleh bertukar warna. Itu sebenarnya itulah mesej yang nak disampaikan. Sampai tak kepada kamu? Kan? Sampai tak kepada penonton? Penonton dapat lihat sendiri bahawa haiwan tersebut boleh bertukar-tukar warna. Okey, apa yang cikgu nak kaitkan dengan karangan kita ialah apa yang kita nak sampaikan tadi mestilah sampai kepada pembaca. Mesej yang kita nak sampaikan, mesej yang kita cuba sampaikan tu dapat diterima oleh pembaca ataupun penonton. Kan? Jadi apa sahaja yang kita buat, okey contohlah kalau kita suka ambil gambar pemandangan. Sebenarnya apa yang kita nak sampaikan kepada penonton? Kita nak bagi tahu bahawa tempat tersebut cantik, kan? Kita nak bagi tahu bahawa inilah ada tempat apa, nak bagi tahu bahawa dekat tempat kita pun ada tempat-tempat yang menarik, kan? Okey. Jadi buatlah apa saja pun tapi pastikan mesej yang kita nak sampaikan tu sampai kepada penonton. Okey. Baik, kita teruskan. Okey, karangan jenis gambaran atau keperihalan ini tidak mempunyai format yang khusus. Okey. Walau bagaimanapun, karangan jenis ini tidak dapat lari daripada disiplin karangan yang lazim, iaitu perlu ada pendahuluan, isi-isi penting dan penutup. Okey. Baik, dalam sebuah karangan yang lengkap, mesti ada pendahuluan, mesti ada isi, mesti ada penutup. Kalau biasanya cikgu akan tunjuk bahawa gambar satu orang, okey, satu orang, dia ada kepala, dia ada badan dan ada kaki. Okey, kepala itu ialah pendahuluan, badan ialah isi dan kaki ialah penutup. Jadi kalau seseorang itu tidak ada pendahuluan, maknanya dia tidak ada kepala. Jadi karangan tersebut tidak lengkap. Okey, pendahuluan ni apa? Pendahuluan ni ialah kita nak bagi tahu apa yang kita akan tulis dalam perenggan isi nanti. Okey, dan penutup ataupun kesimpulan ialah kita nak simpulkan semula apa-apa maklumat yang telah kita sampaikan pada bahagian isi tadi. Okey, sebagai satu rumusan. Okey, tetapi dalam karangan keperihalan, walaupun tidak ada format yang khusus tetapi masih ada lagi pendahuluan dia secara umum. Nanti cikgu akan tunjukkan contoh. Okey, dia bukanlah macam kita selalu buat karangan jenis fakta ataupun karangan jenis rencana, bukan. Okey. Ada tapi cara pendahuluannya ditulis secara berbeza. Ada isi dan juga ada akhir cerita, okey. Okey, kamu boleh tengok kat sini percutian yang menyeronokkan. Okey, ada pendahuluan dia apa? Okey, penutup dia apa, kan? Pendahuluan dia merancang, ditunggu-tunggu. Okey. Maksudnya contohlah, kamu nak pergi ke mana? Kan? Pada cuti sekolah yang lalu, kami sekeluarga telah merancang untuk pergi ke Pulau Langkawi. Contoh, kan? Itu pendahuluanlah. Okey, kemudian isi dia, apakah aktiviti yang kamu buat tadi? Kamu sediakan apa datang, kemudian kamu dekat Langkawi tu ada rumah datuk kamu, kemudian kamu mandi di di pantai ataupun di sungai, kan? Kemudian penutup dia, berasa puas dapat pengalaman dan pulang. Itu secara ringkas. Okey. Kita teruskan. Baiklah. Perkara-perkara yang hendak anda gambarkan itu mestilah jelas, menarik, mempunyai perbandingan yang sesuai dan dapat memberikan kesan yang mendalam. Okey, macam mana nak bagi supaya karangan kamu ni menarik? Supaya karangan kamu ni jelas, menarik, nak bagi menarik. Orang semua boleh tulis, tapi apa yang boleh menjadikan karangan kamu menarik? Okey. Jika boleh, masukkan peristiwa yang tidak dapat anda lupakan. Okey, sebagai contoh. Soalan dia contohlah, kamu perlu menceritakan pengalaman kamu menyertai larian merentas desa. Larian merentas desa di sekolah kamu. Okey, kamu boleh cerita
pada awalnya kamu membuat persiapan, mengadakan latihan semua, kemudian kamu semua diarahkan berkumpul untuk dilepaskan. Kemudian kamu berlari dan akhirnya kamu mendapat 10 orang yang pertama sampai di garisan penamat. Okey, cerita tu biasa. Bagaimana nak jadi menarik? Okey, kamu boleh masukkan. Walaupun peristiwa itu tidak pernah pun berlaku kepada kamu, tapi kamu boleh reka. Okey, contoh. Semasa berlari, saya melihat ada terdapat beberapa ekor lembu yang berada di tepi sungai yang sedang meragut rumput. Okey. Sedang ketika saya sedang leka menyaksikan, melihat lembu-lembu tersebut, secara tidak sengaja saya telah pun terpijak tahi lembu. Kan? Nampak tak kat situ dah menunjukkan, dah ada peristiwa yang menarik dekat situ. Disebabkan terlalu geli dengan tahi lembu tersebut, saya lari lintang pukang dan terjatuh ke dalam petak sawah. Maknanya apa? Apa peribahasa yang boleh menggambarkan? Menggambarkan keadaan kamu, sudah jatuh ditimpa tangga. Sudah jatuh ditimpa tangga pula. Sudahlah terpijak tahi lembu. Termasuk dalam petak sawah pula kan? Okey, nampak tak? Jadi kamu cuba cipta apakah pengalaman yang boleh apa peristiwa yang boleh mencuit hati pembaca kan? Okey. Baik. Tak kisahlah kalau kamu pergi melancung, mungkin kamu tersalah masuk bilik air ke, boleh juga cerita, ataupun kamu tergelincir. Jadi semua orang melihat dan ada juga yang tersenyum simpul melihat gelagat kamu kan. Cuba cari apakah peristiwa-peristiwa menarik yang boleh kamu masukkan dalam cerita kamu nanti, karangan kamu. Okey, seterusnya. Anda digalakkan menggunakan bahasa yang lancar, kreatif dan menarik semasa menulis karangan jenis keperihalan dan gambaran ini. Penggunaan dialog digalakkan di tempat-tempat yang sesuai. Okey, boleh juga kalau kamu nak masukkan dialog. Okey. Baik, kamu mungkin dalam karangan keperihalan ini kamu boleh gunakan bahasa-bahasa yang menarik, yang bombastik. Boleh masukkan. Okey. Baik, walaupun kamu menggunakan bahasa-bahasa yang bombastik, tetapi kamu masih lagi menggunakan tata bahasa yang betul. Ayat kamu mestilah gramatis, iaitu mengandungi subjek dan predikat. Itu penting. Jangan lari. Mesti tata bahasa sangat penting dalam penulisan karangan. Karangan kamu tidak boleh tidak ada subjek. Contohnya, berlari-lari anak. Siapa yang berlari-lari anak? Saya dan ibu berlari-lari anak di tepi pantai tersebut. Pastikan lengkaplah, mesti ada subjek, mesti ada predikat. Okey. Dan gunakanlah kata hubung. Kan? Supaya ataupun menanda wacana supaya karangan kamu lebih menarik. Okey, kita teruskan. Okey, anda digalakkan menggunakan teknik suspense untuk menimbulkan rasa cemas pembaca. Namun begitu, jangan menggunakan teknik penyampaian yang sama berulang-ulang. Okey, dekat sini boleh. Inilah tadi cikgu kata yang rasa cemas ni ialah merupakan salah satu peristiwa yang menarik lah. Kan? Contohnya, kamu menangkap ikan di sungai. Kan? Kamu berasa cemas kerana tiba-tiba mata kail kamu tersangkut di celah-celah batu. Kan? Kamu hampir jatuh tergelincir. Saya berasa sangat takut kerana air sungai yang agak deras. Saya bimbang sekiranya saya lemas ketika sedang mengail ikan. Kan? Masukkan peristiwa-peristiwa yang cemas, suspend. Kan? Ataupun tiba-tiba keadaan menjadi sunyi. Saya berasa saya sudah pun berada jauh daripada rakan-rakan yang lain. Kan?
adakah saya sudah tersesat? Saya tidak mendengar lagi suara rakan-rakan saya. Itu cemaslah, suspend. Apa yang akan berlaku selepas itu? Adakah dia akan sesat kan? Adakah kawan-kawannya tidak perasan akan kehilangannya? Kan? Masukkan. Okey. Dalam bahagian pengenalan, anda bolehlah menceritakan peristiwa awal sebelum peristiwa utama berlaku. Pada bahagian penutup pula, anda digalakkan untuk menceritakan bagaimana peristiwa itu berakhir. Anda juga boleh menyatakan perasaan anda terhadap sesuatu peristiwa yang anda tulis itu. Okey, karangan ni dia lebih banyak kepada menunjukkan perasaan kamu ketika itu. Adakah kamu berasa gembira? Adakah kamu berasa teruja? Adakah kamu berasa sedih atau takut atau bimbang? Nyatakan. Baik. Okey, kita lihat contoh karangan. Okey, ini soalan. Semasa cuti persekolahan yang lalu, anda berkesempatan untuk pulang ke kampung. Anda telah mengikut datuk anda ke dusun buah-buahannya. Okey, perihalkan pengalaman anda itu. Ini nampak tak, dia nak suruh kamu ceritakan pengalaman kamu pulang ke kampung. Ketika itu musim buah-buahan. Okey. Perihalkan pengalaman anda itu bermaksud ini ialah karangan keperihalan. Kamu kena gambarkan, kamu kena ceritakan pengalaman kamu. Okey, soalan ini menghendaki anda memperihalkan pengalaman anda semasa menikmati musim buah-buahan di kampung datuk anda. Oleh itu, anda perlu menggambarkan apa-apa yang anda lihat, alami, dengar atau rasakan. Okey. Okey. Kita tengok perenggan yang pertama. Semasa cuti persekolahan yang lalu, aku dan keluarga berkesempatan untuk pulang ke kampung keluarga ayahku di Kuala Terengganu. Kebetulan pada masa itu musim buah-buahan baru sahaja bermula. Aku berasa sangat teruja dan telah membuat persiapan lebih awal. Okay, ayah dia bawa penulis ni tadi pulang ke kampung. Okay, nampak tak? Ini permulaan dia. Kan? Ini perenggan pendahuluan. Dia menyatakan bahawa perkara tersebut telah berlaku. Kat mana yang menunjukkan dia telah berlaku? Perkara ini telah berlaku. Okay, semasa cuti persekolahan yang lalu. Kan? Yang lalu dah. Maksudnya telah pun berlaku. Tak kisahlah. Cuti persekolahan ke, cuti hujung minggu ke, boleh. Pada minggu yang lalu, boleh. Yang penting perkara itu telah pun berlaku. Okey, menggunakan sudut pandang orang pertama. Okey, dekat sini apa yang cikgu maksudkan dengan sudut pandang orang pertama? Apabila kita menulis, dia ada sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Okey, orang pertama ni ialah orang tu dia menceritakan tentang diri dia sendiri. Dia menggunakan perkataan aku atau saya. Kan, dalam novel kadang-kadang kan kamu baca aku, dia menggunakan perkataan aku. Aku tu maksudnya dia sendiri yang bercerita. Tapi kalau sudut pandang orang ketiga, orang tersebut dia menceritakan tentang orang lain. Kan? Kamu mungkin kena ubahlah dekat sini, tak boleh guna aku, kan? Pada cuti persekolahan yang lalu, Haris dan keluarganya, nampak tak? Haris dan keluarganya maksudnya dia menceritakan tentang pengalaman orang lain, kan? Okey. Pada cuti persekolahan yang lalu, Haris dan keluarganya berkesempatan untuk pulang ke kampung keluarga ibunya di Johor, kan? Contohlah. Okey. Baik, perenggan yang kedua. Okey, datuk mempunyai dusun buah-buahan yang sangat luas. Menurut ayah, ni nampak tak? Dia ceritakan tentang dusun datuk dia. Okey, datuk mengusahakan dusun buah-buahannya itu sejak ayah masih kecil lagi. Aku berasa tidak sabar-sabar untuk tiba di kampung. Aku sudah mula terbayang-bayang akan keenakan pelbagai jenis buah yang akan aku nikmati di dusun datuk nanti. Setibanya kami di kampung, kami disambut oleh datuk, nenek dan ahli keluarga yang lain. Okey, apabila kita balik kampung mesti dah teruja kan kita nak jumpa ahli keluarga kita, terutama datuk dan nenek.
Okay, yang digunakan ni ialah teknik pemberian. Kita menceritakan menceritakan tentang sesuatu perkara secara rinci, secara mendalam. Okey. Baik. Tadi cikgu sebut mendalam kan. Ada cikgu nak sentuh sikit, baru-baru cikgu ada terdengar tentang di televisyen, menonton televisyen tentang rancangan ramalan kaji cuaca. Okey. Dia ada sebut hujan akan turun di kawasan pendalaman. Okey, saya sentuh tata bahasa sikit di kawasan pendalaman. Okey, untuk kawasan kita tidak sebut kawasan pendalaman, kita sebut kawasan pedalaman. Kalau pendalaman maksudnya aktiviti atau aktiviti untuk mendalamkan sesuatu. Itu pendalaman. Okey. Jadi lepas ni kalau kawasan tersebut kawasan terpencil, kita sebut dia sebagai kawasan pedalaman. Pedalaman, bukan kawasan pendalaman. Pendalaman ialah perbuatan, perbuatan mendalamkan sesuatu. Okey. Lepas ni ubah ha. Okey, kita lihat seterusnya. Baik, perenggan yang ketiga. Seperti biasa, beginilah keadaan rumah Datuk. Semua keluarga, anggota keluarga akan berkumpul semasa musim buah-buahan. Selepas berehat dan makan tengah hari, kami ke Dusun Datuk. Di Dusun Datuk ada berbagai-bagai jenis pokok buah-buahan. Antaranya termasuklah durian, rambutan, mangga, manggis, langsat, pisang dan duku. Pokok buah-buahan di Dusun Datuk berbuah dengan lebat dan ada yang mula masak ranum. Buah durian juga sudah mula luruh. Kami mengumpulkan buah-buahan yang telah masak untuk dimakan. Aku dan sepupu-sepupuku mengutip buah-buahan tersebut lalu dimasukkan ke dalam bakul. Okey, kat sini juga teknik pemberian. Dia masih lagi menceritakan tentang apa? Dusun Datuk dia. Apa aktiviti? Apakah aktiviti yang dilakukan semasa di Dusun Datuk tu? Okay, kamu mungkin boleh gunakan teknik penyoalan lah ketika menulis karangan ni. Okay. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang pergi bersama kamu kan? Bagaimana kamu ke sana? Okay. Mungkin kamu boleh tambah dekat sini dengan menaiki kereta. Kami pergi ke Dusun Datuk dengan menaiki kereta. Ayah meletakkan kenderaan di luar dusun dan kami... Kami berjalan kaki masuk ke dalam dusun kerana tidak ada kenderaan yang boleh masuk ke sana. Nampak tak? Ya. Bagaimana? Bila? Dekat sini dia tunjuk dah. Dia bagi tahu dah waktu bila dia orang pergi. Mereka pergi ke dusun waktu tengah hari. Kan? Gunakan soalan-soalan untuk mengembangkan lagi isi kamu, isi karangan kamu. Okey? Baik. Perenggan yang keempat. Petang itu, Datuk mengajak kami ke dusun untuk menunggu buah durian yang luruh. Ini pengalaman dia, pengalaman baru. Menurut Datuk, cara ini dilakukan untuk mengelakkan buah-buahan itu daripada diambil atau dirosakkan oleh binatang seperti tupai dan monyet. Aku berasa sangat gembira kerana dapat tinggal di pondok itu sambil menunggu buah durian yang gugur. Bagiku, pengalaman tinggal di Dusun Datuk malam itu sungguh menyeronokkan. Bagi seorang remaja yang tak jarang-jarang pulang ke kampung, sangat teruja lah, sangat menggembirakan sebab pertama kali dapat berada di pondok menunggu durian luruh kan. Seronok eh. Okey, teruskan. Menurut Datuk, setiap hari banyak peraih akan datang ke Dusun Datuk untuk memborong buah-buahan, terutamanya buah durian. Buah durian yang ditanam di Dusun Datuk merupakan durian daripada bakar baik dan dapat dijual pada harga yang tinggi juga. Kini sudah hampir 2 minggu aku di kampung. Buah-buahan di Dusun Datuk semakin banyak yang masak. Datuk merupakan orang yang paling gembira kerana memperoleh wang yang banyak hasil daripada jualan buah-buahan tersebut. Okey, kalau kamu perasan, apabila kamu baca ni, kamu boleh seolah-olah kamu sedang berada di sana, di dusun tersebut, kan? Nampak tak? Maknanya penyampaian penulis ini berkesanlah.
kan? Ha. Dia bagi tahu seolah-olah waktu itu kamu ada di situ tersebut, kemudian ada perahin datang. Kemudian kamu nampak buah-buahan banyak yang sudah lurus, sudah masak, kan? Ha. Itulah imajinasi. Ha, okey. Baik, kita teruskan. Ha, okey, perenggan penutup. Akhirnya tibalah masanya untuk kami sekeluarga pulang ke Kuala Lumpur. Nampak tak? Dia bagi tahu akhirnya apa yang dia buat? Dia sudah tiba masa untuk dia pulang ke Kuala Lumpur. Okey, apa kamu boleh bagi tahu kat sini? Cuti ayah sudah habis dan saya pun perlu kembali ke sekolah. Nampak tak? Maksudnya tadi mula-mula tadi apakah persiapan dia, kemudian apakah aktiviti yang dia lakukan ketika percutian tersebut, ketika dia berada di situ, apakah perkara-perkara yang dia lakukan, kan, bersama siapa, nyatakan. Kemudian penutup, maksudnya aktiviti yang kamu lakukan tadi sudah berakhir, kan. Jadi yang mengembirakan aku adalah apabila Datuk memberikan upah kepada aku kerana menolongnya di dusun. Pastinya aku akan ternanti-nanti ketibaan musim buah-buahan yang akan datang. Ha, dia berasa gembira. Dia bagi tahu Datuk dia tadi bagi upah. Ha? Ha, seronoklah. Ha, jadi Datuk dia ni saja sebenarnya nak umpan, kan? Nak umpan supaya balik lagi ke kampung. Ha, Datuk ni dia macam biasalah. Ha, dia sayang cucu-cucu dia, kan? Ha, jadi nak macam mana nak bagi cucu-cucu dia tu cepat-cepat balik kampung lagi, ya, bagi upah, kan? Okey. Ini dah perenggan penutup, eh. Ha. Okey. Baik. Agak-agak boleh tak tulis karangan keperihalan dengan baik? InsyaAllah. Cikgu rasa kamu dapat tulis karangan keperihalan dengan baik, eh. Sebabnya karangan ni sangat mudah, hanya memerlukan kebijaksanaan imajinasi kamu dan juga menggunakan tata bahasa dengan baik. Eh? Okey, karangan ini mesti dia biasanya kita tulis mengikut kronologi. Dalam kelas sebelum ni cikgu ada bagi tahu, kronologi ialah mengikut turutan. Apakah permulaan dia, kemudian pertengahan cerita dia apa, kemudian penutup dia, akhirnya apa yang berlaku. Kronologi. Macam ni tadi, dia bersiap-siap untuk pulang ke kampung, kan? Kemudian apakah peristiwa yang berlaku semasa di kampung, aktiviti-aktiviti yang dilakukan, kemudian akhirnya dia pulang ke Kuala Lumpur. Maknanya mengikut turutan. Itu secara kronologi. Mudah saja. Okey. Apakah cikgu ada beberapa tips untuk menulis karangan dengan baik? Okey. Baik ke? Yang pertama, untuk menghasilkan sebuah karangan yang baik, kamu mestilah banyak membaca. Kita mesti kerap membaca. Ha? Tak kisahlah apakah bahan bacaan yang kamu suka baca. Buku, novel, majalah, surat khabar, petikan, artikel di internet. Semua boleh. Tapi syarat dia untuk menghasilkan sebuah karangan yang baik, kamu mestilah banyak membaca. Okay, kemudian kamu mestilah membina rangka karangan. Yang ini sangat penting. Rangka karangan dapat membantu kamu supaya kamu tidak kehilangan idea secara tiba-tiba semasa menulis karangan. Mesti ada, mesti kena buat. Mesti kamu kena tulis secara ringkas saja. Secara ringkas saja, tidak perlu kamu tulis karangan yang panjang. Secara ringkas saja, mesti ada apakah pendahuluan yang kamu nak tulis, apakah isi-isi pentingnya, kemudian apakah kesimpulannya. Mesti ada rangka karangan. Supaya nanti kebanyakan pelajar cikgu sampai ke perenggan yang kedua atau isi yang kedua, isi yang ketiga, sudah hilang idea, tak cukup. Karangan kamu tak cukup 5 atau 6 perenggan, tak cukup. Sebab tiba-tiba kamu hilang idea. Sebab apa? Sebab tadi tak tulis rangka karangan. Ha. Kadang-kadang apabila kita kita sedang menulis, kita teringat idea tersebut, kita catat dulu pada rangka karangan. Okey? Barulah ianya dapat membantu kamu menulis karangan dengan baik. Okey. Ini rangka karangan. Okey, kemudian kamu mestilah kerap menyalin contoh-contoh karangan. Ini sebagai latih tubi. Kepada pelajar yang lemah, cikgu
Cikgu cadangkan, cikgu galakkan kamu supaya rajin-rajinlah kamu menyalin contoh-contoh karangan. Dengan menyalin contoh-contoh karangan, kamu dapat memperbaik penulisan kamu dalam karangan. Ayat-ayat, lihat, kamu boleh lihat ayat-ayat yang digunakan. Kemudian kamu boleh aplikasikan semasa kamu menulis karangan. Okey, kemudian menyelitkan peribahasa atau kata-kata tokoh dan perbandingan zaman dahulu serta kini. Itu juga dapat membantu menjadikan karangan kamu lebih baik. Peribahasa, kata-kata tokoh, perbandingan, kan? Ada terlalu banyak peribahasa dan kata-kata tokoh, petik saja. Tidak semestinya kamu mengambil kata-kata tokoh yang terkenal. Tidak semestinya. Mungkin juga waktu dalam perhimpunan, pengetua kamu ada menyebut. Kamu tulis. Mungkin kamu boleh tulis. Dalam perhimpunan yang lalu, pengetua saya, Encik Ghazali bin Ahmad, pernah ada menyatakan bahawa belajarlah baik-baik agar mendapat keputusan yang baik juga dalam peperiksaan. Itu contoh. Tidak semestinya kamu mengambil kata-kata tokoh yang terkenal. Mungkin orang yang kamu kenali. Contohnya, pengetua kamu pun boleh kamu gunakan juga. Okey, kata-kata dia. Okey, ini ialah koleksi kata-kata hikmat. Okey, mungkin kamu boleh gunakan, dapat membantu juga. Okey, kekuatan tidak datang dari kemampuan fizikal, tetapi ianya datang dari semangat yang tidak pernah mengalah. Okey. Orang yang kuat tidak semestinya dia berjaya, tetapi yang penting dalaman kita, hati dan juga mental mestilah kuat. Okey, supaya kita berjaya. Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Okey, maknanya sesuatu perkara itu tidak berlaku dengan sengaja, tetapi sesuatu perkara itu berlaku untuk melihat sejauh mana kekuatan diri kita, sejauh mana keimanan kita kepada Tuhan. Okey, sama ada kita kuat, kita nak kita berjaya tempuh, atau kita putus asa di tengah jalan. Okay, ingatlah, apa pun yang kamu hadapi saat ini, semasa akan berlaku, semoga menjadi berkat dan rahmat untuk yang lain. Jadilah orang yang tetap sejuk di tempat panas, tetap manis di tempat yang begitu pahit. Tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, tetap tenang dan di tengah badai yang paling hebat. Susah nak jadi macam ni, tapi kita boleh cuba. Okey. Pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Kerana dengan pendidikan anda dapat mengubah dunia. Betul. Hanya dengan ilmu sajalah kita dapat mengubah hidup kita. Okey. Ada orang pandai bina bangunan, tetapi orang yang ada ilmu, dia akan bina bangunan dengan lebih baik. Mungkin dari segi strukturnya, mungkin dari segi keindahannya, kan, seni binanya, kan. Okey, ada orang boleh bina rumah kotak, tapi dengan ilmu yang lebih sedikit, kau boleh jadikan rumah itu lebih baik. Okey. Baik, contoh-contoh peribahasa, yang bulat tak datang bergolek, yang pipih tak datang melayang. Kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Belentur buluh, biarlah sejak rebungnya. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Okay, tidak ada sesuatu kejayaan jika tidak ada usaha. Okay? Baik, ada beberapa tips lagi. Yang pertama, tata bahasa mesti betul. Kemudian pemerengganan mestilah sekata. Dan setiap perenggan tu tidak ada perenggan yang terlalu pendek ataupun perenggan yang terlalu panjang. Rancanglah penulisan kamu. Sebab itulah perlu ada rangka karangan. Okay, kemudian karangan ini mestilah tidak lebih 180 patah perkataan. Maafkan cikgu. Karangan ini mestilah lebih 180 patah perkataan. Jadi kamu bebas. Tulislah karangan kamu dengan bebas, tetapi pastikan elemen-elemen tadi, tata bahasa dan juga pemberengganan kamu mestilah betul. Jangan tulis terlalu panjang tetapi tidak boleh dibaca. Pastikan ada subjek, ada predikat dalam ayat kamu. Okey, karangan yang baik mestilah ada isi
huraian contoh. Tak kisahlah, kamu nak tulis ayat yang pertama tu, kamu nak bagi huraian dulu ataupun kamu nak bagi contoh dulu, pastikan ada tiga elemen ini. Okey, isi, huraian, contoh. Boleh bagi, boleh bagi lebih daripada satu huraian ataupun boleh bagi lebih daripada satu contoh. Dan jangan lupa masukkan semua, masukkan juga elemen-elemen peribahasa ataupun kata-kata hikmat dalam karangan kamu. Dan jangan lupa gunakan imajinasi kamu untuk menghasilkan sebuah karangan dengan baik. Okey, cikgu rasa setakat itu sajalah kelas kita untuk hari ini. Cikgu harap dapat memberikan manfaat kepada kamu semua. Kalau yang baik boleh sebar-sebarkan, boleh gunakan nanti ataupun pada masa akan datang. Okey, cikgu harap semua bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopa, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.